Para penonton yang hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam renungan Jumat ini, kali ini saya ingin memberikan satu renungan yang berkaitan dengan kehidupan umat ini. Hingga hari ini, umat dilanda dengan berbagai-bagai masalah. Hingga hari ini, umat disumbatkan dengan berbagai-bagai isu. Isu yang sedang melanda, yang tuan-tuan dan saya sekarang ini sedang terjerat di dalamnya, ialah isu kalimah Allah. Saudara-saudara, isu kalimah Allah dibincang. Isu kalimah Allah diforumkan. Isu kalimah Allah dibincang di TV, di televisyen. Isu kalimah Allah, tuan-tuan dan puan, terdapat di dada-dada akhbar. Muka satu, muka dua, muka tiga dan sebagainya. Personaliti-personaliti yang membincangkan isu mengenai kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Para penonton yang mati sekalian, kenapa isu ini begitu hangat dibincangkan? Sebab isu ini adalah isu pokok. Islam ada tiga pokok. Pokok akidah, pokok syariah, pokok akhlak. Saya ulang, pokok akidah, pokok syariah, pokok akhlak. Hal yang mengenai kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalimah Allah ini, perkataan Allah ini, dalamnya unsur berat, syarat dengan unsur akidah. Ada unsur syariat di dalamnya. Ada unsur akhlak di dalamnya. Sebab itu, saudara, nama Allah Subhanahu Wa Taala ini dibincangkan. Ada dua pendapat yang kita lihat sekarang ini. Pendapat yang majoriti ialah pendapat yang menentang permintaan untuk menggunakan kalimah Allah oleh orang-orang yang bukan Islam, terutamanya orang Kristian, di dalam Bible berversi bahasa Melayu. Dia menentang. Ulama ini menentang. Ahli fikir ini menentang. Ahli akademik ini menentang. Ahli profesional agama ini menentang. Mereka yang mempunyai ilmu agama yang tinggi, PhD dalam ilmu agama, menentang. Ada satu lagi golongan ulama, bilangannya tidak ramai, yang menyokong supaya kalimah Allah itu boleh dipakai oleh orang yang bukan Islam, boleh dipakai oleh orang Kristian, dan boleh digunakan dalam Bible berbahasa Melayu. Bukan guna God tetapi Allah. Bukan menggunakan Lord tetapi Allah. Bukan menggunakan nama Jesus tetapi Allah. Saudara, saya daripada dulu sampai sekarang nak memberitahu kepada para penonton yang mati sekalian, berpegang kepada keputusan yang telah pun saya beritahu. Saya tidak setuju sama sekali perkataan Allah, kalimat Allah digunakan oleh orang bukan Islam. Saya tidak setuju sama sekali perkataan kalimat Allah digunakan oleh orang Kristian. Saya tidak setuju sama sekali perkataan kalimat Allah itu digunakan dalam Bible. Saya tidak setuju sama sekali kalimat Allah digunakan dalam Bible berbahasa Melayu. Para penonton yang dirahmati sekalian, saya mempunyai beberapa sebab kenapa tidak menyetujuinya. Antara sebabnya tidak lain dan tidak bukan, saya nak menanyakan apa rasionalnya, apa sebabnya, apa keperluannya kalimat Allah nak dimasukkan dalam Bible berbahasa Melayu yang selama ini berkurun-kurun menggunakan perkataan God, Lord dan Jesus, tiba-tiba nak diubah kepada Allah. Apa rasionalnya? Mereka tidak berikan rasional. Yang memohon, yang meminta, tidak memberikan rasional, melainkan terus meminta. Saya nak tahu apa rasionalnya, kenapa nak guna perkataan Allah. Padahal dalam kitab-kitab Injil daripada dulu sampai sekarang, buka muka yang pertama menggunakan God. Buka muka yang kedua, God lagi digunakan. Buka buka yang ketiga, Lord digunakan. L-O-R-D, Lord. Buka muka yang keempat, kelima, yang mewakili Allah, nama Allah, Jesus digunakan. Jesus. Jesus Christ. Sebab itu, sudah berpuluh-puluh tahun, kurun-kurun. Dan tidak menimbulkan masalah kepada kita di Malaysia, tak timbul masalah. Mereka di gereja menggunakan Lord, menggunakan God, menggunakan Jesus. Tak ada orang marah, tak ada orang menyebutkan, tak ada orang tersinggung, tidak menjadi isu. Alhamdulillah, kadang-kadang kita dapati bahawa church tak berjauh daripada masjid. Church tak jauh daripada surau.
Hari Minggu orang pergi church, hari Jumat orang pergi masjid, hari lain-lain orang pergi surau. Tak ada masalah. Di surau kita cerita Allah sebab Al-Quran menyebut Allah. Ha. Ayat yang pertama kita sebut saja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Allah. Banyak yang kita baca Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas. Allah. Orang Islam tak tahu yang lain daripada Allah. Dan terjemahan kepada Allah ialah Allah. Dan setengah-setengah daripada penulis tak mahu terjemahkan Allah itu kepada Tuhan. Tak mahu terjemahkan Allah itu kepada God. Allah ialah Allah. Allah is Allah. Sebab Allah saudara, Allah saya dalam Islam ini berbeda dengan God. God is God. God boleh jadi plural, gods. Tapi Allah tidak boleh jadi plural. Mana ada Allahs? Allah. Satu pun Allah. Kerana Allah itu satu. Allah itu Esa. Yang kedua, bila sebut God, kalau Allah diterjemahkan kepada God, God diterjemahkan kepada Allah misalnya, God boleh jadi plural. Gods. They are gods. There are gods around. Kita tak boleh. Allah mana boleh jadi plural? Tak boleh. Allah tak boleh jadi plural. Ha. Dan Allah pula tidak boleh menjadi Allah laki-laki, Allah perempuan. Mana ada Allah dalam Allah laki-laki, Allah perempuan. Allah adalah Allah. Allah tidak berjantina. Allah tidak laki-laki, Allah tidak berperempuan. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Sebagaimana surah Al-Ikhlas menyebutkannya. Dan tapi kalau dalam bahasa Inggerisnya ada goddess. Goddess ialah Allah perempuan, apa ni Tuhan perempuan. God, Tuhan laki-laki. Goddess, Tuhan perempuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, yang akhirnya saya ingin menyebutkan bahawa dalam penggunaan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalimah Allah itu ya, kalimah Allah itu eksklusif, mesti eksklusif digunakan untuk orang Islam saja. Orang bukan Islam, termasuk orang Kristian, minta-minta sangatnya, mereka tidaklah menuntut untuk menggunakannya sebab tidak ada logik langsung. Melainkan kalau saya memikirkannya, insyaAllah kalau nak dibawa perkara ini dibincang dengan lanjut, mungkin kita dapati sebab rasionalnya, takut-takut rasionalnya ada unsur-unsur mendakwahkan Kristian ini. Ini yang kita takut. Padahal dalam enactment kerajaan negeri, perundangan-perundangan kerajaan negeri, dalam akta-akta, dalam perlembagaan persekutuan pun menyebutkan tidak boleh orang-orang yang bukan Islam mendakwahkan agamanya kepada agama Islam. Salah di sisi undang-undang. Melakukan satu kesalahan dari segi undang-undang. Dalam enactment negeri ada. Dalam perlembagaan persekutuan pun ada. Sebab itu akhirnya para penonton yang mati sekalian dalam renungan ini, marilah kita bersama-sama orang Islam seluruhnya yang merupakan hampir 65% penduduk negara ini adalah orang Islam. Mari kita bersatu padu. Mari kita bersatu padu menolak sama sekali sebarang permintaan, sebarang permohonan untuk menggunakan kalimat Allah ini untuk agama selain daripada agama Islam. Untuk menggunakan kalimat Allah ini dalam konteks orang yang bukan Islam. Khususnya teman-teman Kristian yang ingin menggunakan nama Allah, perkataan Allah, kalimat Allah nak dimasukkan dalam Bible mereka yang berbahasa Melayu, versi bahasa Melayu. Kita bimbang, kita takut, kita sangat khawatir kalau ini menyebabkan confusion kepada anak-anak kita. Akan berlaku nanti confusion akidah. Akan berlaku kecelaruan akidah. Tanpa tuan-tuan sedar atau tidak sedar. Sekarang pun sudah berlaku kecelaruan akidah. Kita bimbang kecelaruan akidah ini yang tidak dipandu, yang tidak dididik, yang tidak diletakkan kepada jalan-jalan yang benar. Kita takut nanti anak-anak kita terpesong akidahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saudara. Allah memberikan kekuatan kepada saya. Aku laqul hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.